sebab kita tak dapat keyakinan yang sebenar. Tuan, kita nampak balasan yang baik kepada orang yang sabar, cuma kadang-kadang perlu kepada masa. Orang yang rasa dia cerdik, ya, tak payah sabar. Kalau dia marah, aku marah dia balik. Kita rasa dia cerdik, tapi sebenarnya kadang-kadang reputasi dia balik yang jatuh. Sebab ini adalah satu formula yang datang daripada Quran. Jadi apa yang nak sebut tuan-puan sekalian, kita bekerja, kita belajar, teruslah jadi manusia yang baik. Sebab kita dah berada di lubuk ibadah. Kita dah berada, kalau universiti Malaysia lagi lah, kita berada di gudang ilmu, di gedung ilmu. Jadi orang baik sebab rezeki kita ini secara, maknanya secara asasnya, rezeki yang halal. Kita tak terlibat dengan benda-benda haram kan? Tetapi rezeki kita tu boleh jatuh kepada yang haram atau syubhat ketika mana kita tak pilih menjadi orang yang betul-betul amanah dan berbuat kebaikan di tempat kerja kita ini. Itu kena faham sebab dia memberikan kesan kepada keberkatan rezeki yang kita dapat. Jadi muslimin muslimat, ya, anak-anak yang dikasihi sekalian, ada satu perkara yang disebut, ya, satu kata-kata hikmah lah, mungkin boleh ingatkan. Cakap Melayu je kata-kata hikmah tu. Hati-hati dengan fikiran. Hati-hati dengan fikiran. Ya, sebab tu fikiran kita ni kena bagi satu masukan input yang baik-baik, yang benar. Hati-hati dengan fikiran sebab fikiran itulah melahirkan tindakan. Betul tak? Apa yang kita fikir itu akan jadi tindakan. Sebab tu kena jadi manusia yang ada ilmu. Ya, bahawa kita ada rasa takut, ya, takut nak pecah amanah. Kadang-kadang ini ada satu cerita yang dengar daripada sahabat ustazah. Dia kata dia heran sangat kenapa anak dia ni, ini cerita daripada sahabat ustazah lah, ya, dia heran sangat kenapa anak dia ni susah belajar. Ya, susah nak belajar. Tapi dia bila dia muhasabah balik, ya, sebenarnya bila minta maaf, ya, cerita ni mungkin bukan nak kaitkan siapa-siapa, tapi ini untuk kita semua, termasuk ustazah juga. Ustazah pun bekerja, ya, tuan-puan. Kita kadang-kadang tak perasan, tuan-puan, yang kita ambil di tempat kerja kita itu bukan hak kita, tapi untuk urusan pribadi. Ya. Dan sahabat Ustazah muhasabah diri sampai tahap tu, dia pergi muhasabah sampai tahap tu. Sampai tahap dia kata, saya rasa saya ada buat satu benda yang tak baik, ya, iaitu mengambil sesuatu yang bukan hak. Walaupun dengan macam-macam alasan, tapi Allah tahu apa yang dia buat. Dia bagi satu sejumlah duit untuk apa ni, endowment universiti. Ya, maknanya yang boleh digunakan balik kepada para pelajar di universiti. Itu yang dia rasakan. Soal amanah. Ada satu orang hamba Allah, dan hamba Allah yang saya cakap ni dah meninggal dunia. Dia meninggal pada usia 29 tahun. Dia guru di sekolah tahfiz dekat Padang Balang sana, Darul Furqan nama sekolah tu. Ustazah adalah adik kepada pengasas sekolah tu. Adik pengasas sekolah. Maknanya adik kepada guru besar perempuan dia. Ya. Ustazah pergi kat sekolah tu. Masa tu yang Ustazah kata dah meninggal ni kan, dia duduk kat pejabat sebagai dia guru, tapi waktu tengah hari duduk sejak buat tugas kerani. Eh, Ustazah jumpa dia, Ustazah kata dengan dia, ustazah nak selotip. Ya, nak selotip. Tahu selotip kan? Kan nama ni lain. Selotip kan? Padang je tak tahu je selotip kan? Selotip kan? Ya? Dia kata boleh tak nak selotip kan? Ini adik pengasas sekolah, adik guru besar ni. Boleh cikgu dia tanya? Maaf ya ustazah, nak tanya dulu, ini untuk urusan peribadi ke urusan sekolah? Ustazah sangat teruja dengan soalan. Rasa bangga dengan soalan tu. Ada lagi orang macam ni akhir zaman. Ya, ada lagi orang macam ni akhir zaman. Dia tanya ustazah. Yang dia tanya ni ustazah. Ya. Lainlah kau datang kemari. Ustazah. Seolah-olah macam ustazah pun, maknanya macam kalau nak rasa terhina, terhina juga kan. Patutnya lah, sebab apa? Takkan dia tak tahu ustazah peribadi ke. Tapi memang ustazah pun maknanya tak terlalu teliti dalam hal tu. Maaf ustazah, kita nak tanya dulu, dia urusan peribadi ke urusan sekolah?
Kenapa lah tanya dia? Kalau urusan peribadi, kena bayar sana. Kalau urusan sekolah, tak apa. Ni adik muda ni, adik-adik besar. Ya? Yeah? Lepas tu saya kata, tak apa. Ustaz pun dah malu kan? Tak apa. Ustaz bayar. Nak ambil selotip berapa. Bukan 1 liter selotip tu. Sikit bayar tuan-tuan. Ustaz masuk jumpa kakak Ustaz kata apa? Ya Allah amanahnya lah. Kakak Ustaz kata apa? Dik, bukan sekali pertama dik. Dah ada dah. Adik suami dia. Maknanya adik ipar kakak Ustaz nak pinjam telefon, sama juga orang tanya. Minta maaf nak tanya urusan peribadi ke urusan sekolah. Kalau urusan peribadi, masuk kabung lah, kena bayar lah. Urusan sekolah boleh. Tuan-puan, meninggal dia macam mana? Macam mana dia meninggal? Masya Allah, bukan senang ada orang amanah macam ni. Kita pun kalau pernah tanya macam tu, marah dia orang tanya kan? Cuma tanya kan kat Fakulti Kejuruteraan lah. Cuma tanya orang macam tu. Maaf ni kat Timah nak tanya tu sampai badi tu sampai fakulti. Kita tanya orang macam tu. Kita kena tanya tu lah. Ya, tahulah. Kau ingat aku tak tahu halal haram. Sebenarnya nak educate orang susah juga ya. Tapi Zara malu lah dengan yang berkenaan tu. Dia meninggal sana tuan puan. Meninggal sana 29 kan. Kanser payudara. Masya Allah. Muda lagi. Ya. Dia meninggal dekat hospital. Panggil mak datang daripada Sarawak sana. Antara maghrib isyak tak ada benda lain dia nak, kecuali nak solat je. Pakaikan telekung atas katil hospital tu, solat. Habis solat, mak ambilkan wuduk balik. Mak dia kata wuduk tadi ada. Tak nak barukan wuduk juga. Mak dia ambilkan wuduk balik. Solat balik. Wuduk, solat, wuduk, solat, wuduk, solat. Dalam pada itulah rohnya menemui. Ustazah nampak memang dia memang orang baik, tapi Ustazah angkat cerita amanah dia. Demikian sekali amanahnya dia dalam melaksanakan kerja dia. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kena tengok pada kata-kata hikmah tadi. Hati-hati dengan fikiran. Apa yang ada dalam fikiran kita? Apa yang ada dalam pemahaman kita? Apa yang ada dalam keyakinan kita? Dalam ilmu kita? Kalau kita yakin Allah Maha melihat setiap benda yang akan Allah bertanggungjawabkan, itu keyakinan kita, dia akan jadi tindakan. Hati-hati dengan fikiran, sebab ia akan jadi tindakan. Hati-hati dengan tindakan, sebab ia akan jadi kebiasaan. Ya, kebiasaan. Mula-mula sekali dia buat benda tak berapa elok, lama-lama dah jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, sebab ia akan jadi tabiat. Mula-mula sengaja-sengaja je, sesekali je negur-negur lelaki menegur perempuan, ya. Ha, maksud menegur yang lebih-lebih lah, ya. Ha, lama-lama jadi tabiat anggata. Ya, jadi miang. Orang pun panggil yang baik sikit dengan dia, ya, dia tu miang. Kenapa orang kata dia miang? Jadi tabiat dia. Asalnya apa? Fikiran jadi tindakan, jadi kebiasaan, jadi tabiat. Hati-hati dengan tabiat, sebab tabiat akan jadi nilai diri kita sendiri. Orang akan kata, oh dia tu ke? Dia tu, sorry lah, tak respect lah dia. Dia akan jadi nilai, nilai yang orang akan bayar kita. Hati-hati dengan tabiat sebab akan jadi nilai. Hati-hati dengan tabiat dan nilai, sebab ia cenderung menentukan untung nasib kita tenggelam atau tenggelam, baik atau buruk. Datang daripada mana? Keyakinan yang kita nak pegang, fikiran yang kita nak berfikir, fahaman yang kita patut faham, ilmu yang patut ada dalam diri kita masing-masing, semua itu akan seret kita sampai menentukan untung rugi, tenggelam timbul, ya, baik buruk nasib kita, sebab ada jalan sebab dan musababnya. Sehinggalah dibawa kepada soal keberkatan. Ya, maknanya Allah akan menunjukkan kepada kita, ini dia komitmen kamu, amanah kamu, kebiasaan baik kamu, tindakan baik kamu akan bawa pada keberkatan hidup. Keberkatan itu akan datang berupa ketenangan, kelapangan, ya, keberhasilan hidup dan sebagainya. Ustazah sebagai ibu, tuan-puan, anak-anak sekalian, Ustazah risau juga dengan anak-anak muda sekarang. Termasuk anak sendiri, dari sudut bagaimana mereka nak mendepani masalah ekonomi pada masa yang akan datang yang lebih berjangka.
Setuju ataupun tak setuju?